Selamat pagi pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ada 4 desa yang dilanda banjir bandang tersebut, yakni menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Pemerintah, Kabupaten Madiun, banjir terparah melanda 4 desa, yakni Ngadirejo, Tulungrejo, Sidorejo, dan Balerejo. Dengan penerangan seadanya, para warga mulai mengungsi membawa serta barang-barang mereka. Sejumlah warga lansia tetap bertahan di rumah masing-masing dengan menempati sisi bangunan yang lebih tinggi. Hingga Kamis malam, belum tampak tim SAR yang turun membantu evakuasi warga. Banjir bandang yang melanda desa Ngadirejo disebabkan luapan air sungai yang melintasi wilayah Kecamatan Madiun akibat air di wilayah hutan tidak terbendung lagi. Wow.